lagi cek dekat rakas kita. Kita sekarang nak kelakar je ni. Tunggu pengumuman dia. Kita sekarang berada di gate L6. Pukul 12 lebih sekarang, sebentar lagi kita akan masuk flight dan berangkat ke Singapura. Jangan lupa dengarkan single-single baru Raya, Cahaya Lebaran, album Cahaya Lebaran yang menampilkan Intim, Syak Khairul Anwar, Martin, Zaki. Dan boleh tengok sekarang dah ada di YouTube channel Intim Digital dan dah ada di semua platform-platform digital yang lain. Alhamdulillah, kehidupan ni ibarat satu perjalanan. Dan sekarang kita berada dalam satu penerbangan menuju ke satu destinasi. Dan insyaAllah satu perjalanan yang sementara sebenarnya di dunia ini. Jadi yang kita perlu adalah bekal untuk menuju ke destinasi. Jadi insyaAllah bulan Ramadan yang kita lalui ini ibaratnya satu singgahan yang sangat indah untuk kita kumpul bekal-bekal yang ada. Ibaratnya seperti airport lah. Macam-macam ada keperluan untuk kita menuju perjalanan destinasi. InsyaAllah Ramadan ini dihiasi dengan doa, dengan amal soleh, dengan jariah, dengan infak, sedekah. InsyaAllah kita harapkan saban tahun kita menempuh Ramadan, kita tak tahu yang mana yang Allah tak nak ini. Semoga inilah bekal yang kita dapat bawa menuju perjalanan menemui Allah SWT. Alhamdulillah kita dah sampai di Changi Airport, Singapura. Baru mendarat lebih kurang pukul 2 petang ni. Dan belum lalu lagi immigration semua. Hopefully semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan, doakan. Changi Airport, Singapore. Tadi kita pakai apa tu? Yang elektronik punya booth je. Scan je pasport. Chop jari, terus masuk. Jadi senang lah. Cuma dalam pasport ni tak adalah chop. Tak adalah chop ni macam ni kan. Kenangan tu tak adalah. Tapi lebih mudah, lancar. Macam ni, dia boleh check dalam database je lah. Dalam sistem lah sepatutnya. Dunia digital. Ini old school punya lah dulu. Digital. Yang nak scan-scan every page tu semua old school je. Sebab kita dah isi dalam app. Nama sebenarnya dia. Yalah. Dia punya tajuk dia apa? Dia bagi mic. Celeb Fest Ramadan. Syukran tu organizer juga? Kita ke macam event partners lah? Oh, okay. Then, untuk stage lah. I see. Engaged by Celeb Fest Ramadan. Tak tahu dah sempat nak pergi sempat ke tidak, lagi pun tak ada transport. Baiklah. Kita orang terus ke ni lah, ke hotel. Okay, An. Okay, sekarang kita kan ada dekat TriStar 81 Hotel di Geylang dekat Singapura ni. So, dah lama sebenarnya kita pernah duduk di hotel dulu. Masa tu rasanya musim Ramadan juga. Acara kerik sih. Acara Ramadan lah. Bazar Ramadan. Kan, masa tu rasanya kat tepi jalan ni je. Kan. So, kita ada program di Suntec. Betul. Petang ni. Ramai. Seleb. Bazaar. Oh, Celeb Fest. Celeb Fest, Celebrity Fest. Ramai juga selebriti daripada Malaysia yang membuka gerai untuk ialah jualan produk-produk untuk sambut raya. Jadi termasuklah juga ada persembahan di pentas Intim dan mascot Omar dan Hana. Alhamdulillah. Celeb Fest. Alhamdulillah kita nak pergi ke Suntec. 4:45.
dapat rehat sekejap je. So time to work. Bismillah. Pak Adam pun kurang tu. Tak ingat sangat dia punya kisah tu. Dalam cerita the Geylang Road in Singapore. Alhamdulillah. Kalau lots of kepulangan ini nanti foreigners, tukar yeah. And then there is a Bazaar. Geylang. Geylang ni tempat apa? Orang siapa? Orang Melayu. Tempat orang Melayu. Geylang si pangku, Geylang. Sihat bang? Sihat. Alhamdulillah. Masuk ke? Alhamdulillah. Masuk ke? Alhamdulillah. Oh, itulah. Singapura tak hujan bang? Tak. Agak-agak bang kalau ini buat konser ada orang datang? Di Singapura? Mesti datang. InsyaAllah dia datang. Peminat-peminat nasyid di Singapura ni banyak. Singapura ni banyak. Grup-grup nasyid kat Singapura pun banyak. So kita akan support insyaAllah. So buatlah. Janganlah lambat. InsyaAllah. Kalau dulu-dulu lah masa zaman nasyid tengah Raihan lah. Sekarang belum ada lagi. Jadi intim boleh intim. Untuk tak kami. Kita plan juga lah benda tu. Kalau yang lalu pack sangat kita tak. Biasanya 3 hari tu kita reserve. Lepas tu dress lah. Sebelum tu eh? Sebelum. Sejuk. Okay. Okay. Nak kerja ke? Kerja. Kamu. Saya cakap kat Malaysia every Friday is good. That's very good, yeah. Malaysia every Friday is good. Jumpa lagi. Okay. Selamat. Selamat. Gula. Tak apa-apa dengar sangat, Mazik. Sini. Assalamualaikum semua. Apa khabar Singapura? Sihat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah semua kami dengan inti. Dan insyaAllah kita bersama-sama di selepas ini. Untuk kali pertama ya. Ya. Alhamdulillah. Sambil shopping-shopping tu jemput datang-datang ke pentas kita untuk sama-sama mendengar halu terima persembahan dari kami dengan inti. Ya. Kita nak nyanyi lagu-lagu yang nostalgia dulu-dulu punya kan. Tahun 2000 dulu kan. Nak menamakan itu lagu-lagu baru? Lama. Baik, kita nak mulakan persembahan kita dengan lagu yang menjadi tajuk album pertama kami. Ya. Rilis tahun 2000. Dah 24 tahun lagu ni. Betul. Mungkin kalau ada yang tuan-tuan dan puan dulu bercinta suami isteri bertunang dan sebagainya. Ya. Jadi lagu ni ada nostalgia. Ya. Lagu yang bertajuk Kasih. Kasih. Kau tahu ku
juga sekarang ni insyaAllah dah lama tak jumpa eh. Nak cakap dulu kita tak ambil universiti tu. Nah, belajar kat dia lagi dulu eh. Orang Cina tu dia memang every event baik Melayu ke Cina ke orang putih punya artis dia tetap akan bergambar dengan any artis. Dia tak kisah dalam bidang mana pun dia akan tetap bola ke apa kan, that two person tu dia memang mana-mana from dia lah, sokong from Singapore. Dia Singaporean. Singaporean. Tapi memang dia sokong mana-mana dia akan pergi dan dia akan ambil gambar. Dia tak pilih artis lah. Ke mana-mana artis lah. Untuk orang yang semangat nak dakwah, apakah nasihat-nasihat yang boleh disampaikan kepada anak-anak muda yang semangat untuk nasihat, untuk kekal macam Antin? Okay, yang pertamanya kita ingat bakat suara yang Allah bagi tu ada sebabnya kenapa Allah bagi kita, supaya kita manfaatkan dia untuk kita menyampaikan mesej-mesej yang baik. Yang keduanya, kita niatkan bukan untuk kita membetulkan orang lain tapi untuk membetulkan diri kita sendiri. Jadi sebab kita sampaikan tu supaya kita ambil iktibar daripada apa yang kita sampaikan. Kemudian carilah ilmu. Kalau kita dalam bidang nyanyian, kita cari ilmu yang berkaitan dengan nyanyian tu sendiri. Maknanya walaupun kita nak berdakwah, kita jangan hentam saja. Kita kena ada knowledge sikit berkenaan dengan vokal, teknik nyanyian dan sebagainya supaya kita dapat sampaikan yang terbaik. Sebab Islam ni kita nak kena buat itqan, sesuatu yang terbaik daripada apa yang kita boleh sampaikan insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat. All the best. Selamat berjaya. Hanya you cannot just belasah, tak boleh, kena ada, kena belajar, kena tahu jugalah sikit. Tapi dalaman important juga eh. Ya. Yeah. That's right. Ujian dia lagi besar kan dalam bidang ni. Dia punya dugaan dia, godaan dia lagi besar lah. Boleh cerita sedikit apa dugaan dia? Oh yelah, populariti. Sebab bila kita diuji dengan populariti, orang sanjung, orang puji, so kita akan, kita boleh lupa diri lah. Kita boleh naik, orang kata boleh rasa besar kan. So itu ujian paling besar sekali lah. Dia punya fan tadi? Fan? Oh, geng-geng tadi ni? Out team, out team. Oh, itu daripada mana ni? Sekawan. Haa, sekawan. Belum belajar sekali ke apa? Sekolah sekali? Belajar di Kibarat. Oh, di Kibarat. Geng-geng di Kibarat lah. Tapi dulu main nasi juga. Tapi layak nak pecah Rawiah. Dulu main nasi juga. Oh, nasi juga, ya. Sekolah-sekolah dulu kan. Rumah satu. Kampung Gram. Oh, kampung. Itu ada expo juga? Ada ni? Ada bazar? Bazar. Ah, saya. Okay. All the best lah. Dari angkir-angkir. Tadi dah main pulut. Ada tisu. Dah lagi eh, bukan ni. So pulang merah, jangan marah. Jangan marah. So tulang merah ni, sejarah dia berasal daripada Pakistan. Okay, dia. Okay, hari ni perkumpulan PR inti, Victoria yes, Wis. PR kita yang paling senior ialah Pir. Pir. Kemudian Aminul Rashid. Aminul dia. Kemudian Syahrul Hikmi. Still PR lagi. Tapi Omana. Omana. Dan ya, baru. Fahmi Aizuddin. Nama sebenar. So, mungkin kan Awis akan jadi PR JVR apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Cakuri. Allah tak telang dah dia. Cermin kan? Cermin. Dia ni pula belakang lah. Anak bodoh. Bodoh asal yang orang yang keluar tu bagi tahu. Oh, dia. Anak pun. Anak cakap, asal dia ada baju macam aku. Kita tengok. Lah. Cermin. Nasib baik tak melanggar. Tak, penutup ni. Ni boleh buat pinggir. Amin. Eh, kita kena ikut waktu Malaysia. Kita sahur kat Malaysia kan? Cik, tiba lah. Alhamdulillah, persembahan pun dah selesai. Lepas berbuka, kami akan terus ke airport. Semayang dulu, maghrib. Dan kita akan berangkat pulang ke Malaysia. Terima kasih. Kembara ringkas ke Temasek, Singapura.